Halo guys, selamat datang kembali di channel di Wegadget, channel yang membahas tentang pergadgetan dan teknologi. Di video kali ini kita akan unboxing Realme X7 Pro. Let's go! Sebelum kita memulai unboxingnya, saya pengen ngasih tahu teman-teman varian dan harga dari Realme X7 Pro ini. Ada 3 varian yang tersedia. Yang pertama adalah Skyline White, yang kedua adalah Iridescent yang berbeda desainnya, ada tulisan Dare tulipnya, dan yang terakhir adalah Starry Black. Starry Black ini adalah versi yang saya ambil. Dan harganya ini Rp1.999 atau jika kita rupiahkan itu sekitar Rp6.900.000. Ini pada saat rilis ini sama ya harganya dengan Mi 10T Pro di Malaysia ini dengan varian 8GB dan internal storage 256. Langsung saja kita unboxing Realme X7 Pro ini. Dan berikut ini adalah boxnya berwarna kuning. Yang kalian akan dapatkan di dalam boxnya, di paket pembeliannya ini ada buku manual, ada casing, ini bertipe soft case. Dan yang kedua kita akan mendapatkan charging bawaan yang sudah mendukung 65 watt super dark charging. Dan ada dongle USB Type-C ke 3,5 mm headphone jack. Dan selanjutnya ada USB Type-C nya itu sendiri. Dan yang terakhir ada SIM ejector. Langsung saja kita kletek-kletek. Warna hitam. Kesan pertama saya memegang Realme X7 Pro ini terasa ringan, tetapi masih solid ya, karena frame-framenya ini terbuat dari aluminium dan bagian belakangnya ini saya ragu ya antara plastik, glastik atau kaca, karena ini kerasa agak sedikit murah aja, karena memang beratnya ini di sekitar 180-an gram. Ini kalau kalian ingat, ini feelingnya hampir sama dengan Mi 9, tetapi sedikit lebih tebal karena memang baterainya ini 4500 mAh. Dan untuk bump kameranya, menurut saya pribadi ada sedikit bump, tetapi ini akan selesai kalau kalian memasangkan case yang sudah terinclude di dalam boxnya. Dan kemudian untuk input dan outputnya ini di bagian kanan, ini ada power button yang ada aksen kuningnya. Nice. Dan di bagian kiri ada volume rocker up and down. Di bagian atas tidak ada apa-apa. Di bagian bawah ada speaker grill, USB Type-C, dan SIM tray yang sudah mendukung dual nano SIM. Sayangnya tidak mendukung micro SD. Kemudian yang selanjutnya kita beranjak ke nilai jualan utama dari Realme X7 Pro ini, yaitu adalah yaitu adalah display-nya. Ya, ini sudah mendukung Super AMOLED display dengan diagonal layar 6,55 inci dengan resolusi Full HD Punch Hole Display dan sudah terproteksi Corning Gorilla Glass versi kelima. Dan ada satu lagi yang membuat kalian mungkin impress, yaitu adalah refresh rate-nya sudah 120 Hz. Saya ulangi lagi, 120 Hz. Loh, kan itu biasa bang, 120 Hz. Tunggu dulu, 120 Hz di Realme X7 Pro ini ada opsinya ya. Kalau kalian pergi ke setting display-nya, ini opsinya statis 120 Hz dan adaptif 120 Hz. Jadi ada dua pilihan yang diberikan oleh Realme X7 Pro ini. Mungkin ini menurut saya pribadi cukup menarik di Realme X7 Pro, at least semua brand ini memberikan opsi seperti ini. Alright, kita akan mengetes touch delay-nya apakah kerasa di Realme X7 Pro ini. Kita mulai dari sebelah kiri terlebih dahulu. Aman. 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 Gak ada touch delay. Sekarang kita akan mengetes apa ini namanya? Alah, apa sih namanya secara bersamaan ya? Bu, bagus. Aman. Aman sih. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk spesifikasinya. Ini sudah mendukung Dimensity 1000 Plus dengan pemprosesan fabrikasi 7 nanometer. Dan ingat, ini sudah 5G ya. Dan RAM-nya 8GB dengan internal storage 256GB dengan tipe UFS 2.1. Ini belum 3.0. Dan yang terakhir adalah baterai 4500 mAh. Dan bagi kalian yang penasaran dengan spesifikasi tersebut, bagaimana jika kita tes AnTuTu? Ini untuk percobaan pertama,
ini saya bisa mendapatkan skor 500.000 teman-teman. Dan kemudian untuk tes selanjutnya untuk Geekbench 5, ini single core-nya ini ada di 769 dan multi core-nya ini 2600-an. Kalau kalian penasaran, nanti di reviewnya saya akan komplit membahas masalah bagaimana posisi yang sebenarnya dari Dimensity 1000 Plus ini. Jadi kalian make sure untuk subscribe channel ini untuk mengetahui review Realme X7 Pro. Dan bagi kalian yang penasaran bagaimana kekuatan Dimensity 1000 Plus ini, sebelum kita beranjak ke deep reviewnya, saya menginstal 3 game ya. Yang pertama adalah COD, PUBG, dan Genshin Impact. Untuk COD dan PUBG saya tidak ada kendala sama sekali, ini lancar banget, bahkan grafiknya kalian bisa set ke rata kanan semua. Tetapi untuk Genshin Impact ini memang grafiknya bisa kita gembreng-gembreng, bisa kita set ke rata kanan juga, maksudnya FPS-nya bisa 60 dan grafiknya highest. Ini sedikit ada frame drop yang saya rasakan memang, tetapi untuk pengalaman yang cukup lancar dan tidak ada frame drop, ini saya sarankan untuk FPS-nya 30 dan grafiknya low. Dan bagaimana dengan fitur-fitur flagship-nya? Ini sudah mendukung NFC teman-teman, sudah mendukung stereo speaker, dan haptic feedback-nya ini cukup bagus. Kalau kalian penasaran bagaimana stereo speaker-nya, check it out. Kemudian yang selanjutnya untuk kameranya, ini sudah mendukung quad kamera setup. Kamera utamanya ini 64 MP, kamera ultrawide 8 MP, dan dua kamera lainnya itu 2 MP, yaitu makro dan depth. Dan berikut ini adalah hasil dari kameranya. Guys, kita mau ke Happy Mart mau beli sesuatu sambil mengetes ini ya kamera depannya. Ini resolusinya 1080p 30fps ya. Ini menurut saya tidak ada OIS-nya karena di viewfinder-nya agak shaky gitu. Kita sekarang akan melewati sungai. Wow. Ini loncat dulu ya teman-teman ya. Takut nyemplung. 1, 2, 3. Oke. Langsung kita switch ke kamera belakangnya ya, 4K 30fps, bahkan 60fps di lensa utamanya. Yuk. Alright teman-teman, kita sudah ke Happy Mart. Ini kita sekarang mau pesen dulu The Grass ya. Jadi di sini kalau kalian pengen beli sesuatu nggak perlu pakai uang tunai ya sebenarnya. Ini udah cashless di sini, jadi modal HP aja kan bisa scan, touch and go, mantep banget. Nah ini kita mau udah nyebrang, emang ada ini enggak sih? Enggak ada, kita langsung jalan aja. Bagaimana kualitasnya 4K 30fps nya? Menurut saya kualitasnya bagus ya, dan mirinya juga bagus. Oh ada mobil. Terus yang saya cukup sedikit impress, walaupun tidak blown out ya, stabilisasinya lumayan. Ini saya jalan biasa, tapi kalau kalian pengen mendapatkan hasil yang lebih stabil di setiap HP-nya, saya ada trik sih sebenarnya teman-teman. Ya, kalau jalan seperti ini kan biasa kan, ya, maksudnya nggak terlalu stabil. Kalau kalian agak bungkuk seperti ini, nah ini lumayan stabil kan. Jadi ada caranya sih teman-teman. So what do you guys think? Ini 4K 60fps, ini saya modenya jalan biasa ya teman-teman. Ya, nah, untuk stabilannya ya lebih tidak bagus dibandingkan 4K 30fps. By the way, ini saya di lorong ya, dan pencahayaannya videonya cukup bagus juga ya, 4K 60fps nya ini. Saya di lorong dan agak gelap, tapi pencahayaannya cukup bagus ya, 4K 60fps nya ini. Nah, sekarang kalau kalian jalannya agak bungkuk, stabilnya lebih bekerja ya, ya daripada jalan kayak ini.
Wow, kualitasnya 4K-nya mantap sih. Kalau kalian penasaran dari hasil IG story dari Realme X7 Pro ini, kalian bisa mengunjungi Instagram saya @dimaswahyuka. Kalian bisa join ke sana. Dan kalau kalian kangen Malaysia, saya juga bisa ajak kalian jalan-jalan di sekitar Malaysia. Tapi catatan, kalau udah di sini nggak lockdown ya. Jadi kalian bisa langsung cek Instagram saya. Alright guys, itu tadi adalah unboxing dan hands-on Realme X7 Pro. Saya rasa di Indonesia sebentar lagi akan rilis, karena TKDN Realme itu ada 2 ya, yang akan masuk di Indonesia beberapa bulan lagi atau bahkan minggu lagi. Kalian tunggu saja, dan prediksi saya sekitar harganya 6 jutaan atau bahkan kalau harga 5 juta ini worth it banget. Menurut kalian gimana nih? Kalau kalian penasaran, make sure untuk subscribe channel ini di Wegadget. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out.